suspen lalinkan atau menghilangkan bahan-bahan daripada tumbuh-tumbuhan untuk dijadikan satu rumpun yang kuat dan boleh digunakan. Jenis tumbuhan pandanus, pandan dan lengkuang. Bentuk-bentuk anyaman dibuat berdasarkan fungsinya seperti dijadikan bakul, topi, tikar dan lain-lain lagi. Penggunaan tali, akar dan rotan merupakan asas pertama dalam penciptaan kraftangan anyaman. Jenis-jenis anyaman yang terdapat di Malaysia adalah rotan, mengkuang, buluh, lidi kelapa dan ribu-ribu. Kegiatan seni anyaman ini telah bermula sejak zaman dahulu lagi. Ini boleh dilihat pada rumah-rumah masyarakat zaman dahulu di mana dinding rumah mereka dianyam dengan buluh. Jadi, untuk episod Pustaka yang Explorer kali ini, saya akan mengajar adik-adik cara-cara menganyam menggunakan kertas. Jom kita mulakan.